Oke, buat teman-teman pengguna Vario 125, buat yang mau ganti kampas gandanya ya, kalau kesulitan nyari kampas ganda yang orinya tidak ada, bisa menggunakan kepunyaan NMAX. Untuk Yamaha NMAX dengan Vario itu sama persis untuk dudukannya ya, jadi PNP. Bisa beli ininya aja atau only, nggak usah satu paket sama dudukannya, bisa langsung dipasang di sini, bisa ya. Tuh, perhatikan, sama persis di sini, cuma bedanya di ketebalan kampas gandanya. Tuh, untuk ketebalan kampas ganda lebih tebal yang punyaan NMAX seperti ini ya. Ini yang Vario, ini yang NMAX. Untuk bentuknya sama semua ya. Nah, di sini aja cuakan, di sini juga sama, sama persis dudukannya ya. Tuh. Untuk pemasangannya mudah, PNP tinggal kita lepas saja ini bearnya, sama platnya udah saya lepas ini ya. Ini saya ganti karena udah pada patah ya dudukannya nih. Udah habis. Ini udah patah, kurang dikit lagi patah ya. Jadi ini saya ganti. Untuk karet gandanya kalau udah keras sebaiknya diganti, tapi kalau masih lentur nggak perlu diganti ya. Ini kita bersihkan dulu. Ini karet gandanya masih bagus ya, nggak usah diganti. Oke, setelah kita bersihkan, selanjutnya kita pasang dulu ya ini karet gandanya. Lalu untuk bagian asnya ini kita kasih grease atau pelumas sedikit. Selanjutnya kita pasang ya kampas gandanya. Selanjutnya kita pasang kembali bearnya. Oke, seperti ini ya. Lalu kita pasang platnya. Ini kita ketok dulu biar masuk nanti kancingnya. Pasang kembali kancingnya. Selanjutnya tinggal kita pasang kembali ya di sini. Oke, selesai ya seperti ini. Jadi PNP ya. Kita sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.